So, everybody, welcome to WN channel. Today we're gonna react this amazing video. Iklan Raya PKNS 2024. Conteng. Let's get started. Contong. Contong. Kalau kau belajar, kau tak akan dapat macam ni. Kau tengok kakak kau. Kau tengok abang. Semuanya masuk universiti. Itu yang aku bangga. Kau nak banggakan aku apa? Jawablah aku tanya. Banyak sih orang tua kayak gini. Iya. Can relate sih. Akak bahagi di gambar awak. Dia terus tuju. Welcome back, boss. Boss memang macam tu. Kurang cakap. Tapi hati dia baik. Ni Am, nanti lah kan. Kalau lah kamu berborak lah dengan bos kan. Lepas tu bos macam buat tak tahu, janganlah tanya hati. Bos main dia dengar, dia ambil tahu. Bos memang macam tu. Akak tapi bagus lah sih. Nak angkat telefon. Dia tu tak apa. Ngasih tahu. Ni Am nanti gitu, jalan-jalan nak kat sini tengok galeri ni ya. Pusing. Oh, pusing-pusing dia putar-putar. Bos. Ni file. Ada apa-apa lagi ke, bos? Cantiknya lukisan Abang Yan. Kalau Abang Yan jual, mesti dapat banyak duit. Ya ke, Cha? Ya. Tapi, Cha, jangan beritahu sesiapa tau. Kalau Abah tahu, habislah Abang Yan nanti. Kasih kita, ya? Jadi talentanya dia bukan ada di akademi. Di akademi, tapi ya di seni. Everybody has their own apa gitu. Ya, tapi orang tua dulu kayak masih kayak gitu sih kebanyakan. Iya sih. Cara berpikirnya. Maksudnya kalau siap, mau sukses ya harus S1 universitas. Harus PNS kalau di Indonesia kayak gitu, guys. Harus jadi pegawai negara. Ya, malah kalau jadi kalau seni kayak gini kan, Dun, harganya kan bisa dijual mahal. Iya, karena seni itu gak bisa dinilai. Bisa ya juga harga lukisannya gitu. Bisa lebih mahal, guys, gitu, dan bisa lebih kaya, cuma ya itulah. Mungkin karena gak konsisten gajinya, jadi orang tua gak ngeliatnya ke situ. Oke, continue. Bos. Bos, nak makan apa-apa? Waktu berbuka puasa ini dibawakan khas oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Jangan bilang itu adiknya ternyata. Kayaknya sih adiknya. Iya kan. Terus tuh kayak abangnya diusir telah kabur. Oh ya, kita belum tahu sih. Cuma ya yang bosnya ini ya dia itu yang pelukis itu. Iya. Amin amin ya robbal alamin. Makan. Halo. Nah, makan lah. Macam mana belajar sekarang? Kalau ada apa-apa yang tak cukup, kau beritahu Abah. Abah akan usahakan. Cah, belajar rajin-rajin. Jangan jadi macam abang awak seorang tu. Astaga. Orang suruh pergi sekolah, belajar. Tak apa yang diconteng-contengnya. Yalah, orang suruh pergi sekolah, suruh belajar. Awak tengok apa yang dicontengnya. Bukan boleh jamin masa depan benda lah tu. Dah. Makan. Makan. Itulah, guys. Iya. Ke bawah sampai ya sampai apa sampai hidup gitu. Kita hidup. Ditanya. Roti ada roti. Bos. Kak Laila dah balik. Dia pergi beli barang untuk puasa esok. Bos. Raya balik mana nanti?
Kalinya tu kakak yang tanya. Iya tahu. Aku suruh pergi sekolah, suruh belajar. Diusir. Ni apa benda ni? Ha? Benda yang kau conteng-conteng ni boleh menjamin masa depan kau. Aku suruh kau belajar. Bukannya conteng buat benda lah ni. Benda ni boleh bagi kau makan besok. Gila sih guys, pernah, pernah. Seharusnya orang tua jadi pendukung supporter terbaik, tapi ini malah menjadi iya, soalnya memang wow. Tapi dari satu sisi ya bapaknya kan mungkin pengetahuannya cuma sampai situ aja, kayak orang-orang dulu kan gitu. Mikirnya kayak ya biar kayak gini aja biar lebih enak, kayak gini kan masih dikit apanya. Mungkin dia ngeliat di luar ya pelukis-pelukis kayak gini juga rezekinya sedikit ya, kita gak tahu kan gitu. Tapi ya sakit sih gitu eh. Di depan kayak, itu kan kayak hidup kita, nyawa kita itu, ini kayak dia ngelukis nih kan, kayak ini aku, talenta aku gitu. Tapi harus digitu kan, kan. Wow. Aduh, aduh. Dilempar banget. Iya. Wow. Ekspresinya wow. Dapat ya ekspresi. Dia adiknya kayak udah ngerasain itu abangnya. Hai, Am. Dia beri tadi bakal-bakal tak kalah makan biskut je. Nanti. Amin beli kat bazar ni. Bangan jangan kata si. Tapi kita ekspresinya memang alhamdulillah, wow. Terima kasih bos, dapat juga peluang kita dapat buka puasa sama-sama ni. Ha, lepas tu terima kasih bos bagi bonus dekat kami semua. Semoga murah rezeki ya bos ya. Amin. Dan harap tahun ni, raya tahun ni lebih baik daripada raya sebelumnya. Amin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak sebab sanggup luang masa ya. Okay. Balik dulu lah. Ya. Bos. Terima kasih. Terima kasih. Bos. Terima kasih sebab jemput saya datang sini. Terima kasih sebab sudah terima saya. Terima kasih banyak juga. Sebab kau sanggup luang masa datang. Saya... Apa? Ada adik kau. Oh. Saya balik dulu, bos. Iya, dari ekspresinya juga kayaknya dia tahu. Iya, kenapa kalau, kenapa kayak mereka apa, saling tahu, tapi kenapa nggak bisa satu mungkin nunggu waktu yang tepat sih, kayak dia kan masih baru di sini di tempat kerjaan dia gitu. Hmm. Ya mungkin kurang apa tahu. Cua. Oh. Anjir sedih. Astaga sedih guys, apa yang sudah nangis. Deketnya dia kayak sama dua orang India ya. Milo sama biskuitnya. Oh.
hati. Saya janji dengan Abang Yan, saya belajar rajin-rajin. Saya jangan jadi macam Abang Yan tau. Rajin-rajin. Astaga sedihnya. Gak kuat aku nonton. Masih disimpan. Aduh, wow. Gak kuat aku nonton. Stop. Gila sih. Stop. Simple banget ceritanya, guys. Ini jam 00:06 pagi. Wow. Gila. Jadi emosi lagi. Simple. Oh, balik dia saudara. Wow, after berapa tahun ya? Gila sih, perlu betul-betul mental yang matang sih kayak gini. Gila, kayaknya 10 tahun lebih. Assalamualaikum. Rumahnya lebih dari 10 tahun lah berarti. Itu bapaknya. Wow.
dalam anak saya sebelum Abah jadi. Wan itu apa? Wan itu semua Abah. Dibawa ke galerinya. Bah, rasanya lepas ni kalau kalau Wan main coteng-coteng lagi, Abang marah. Aduh, bisa-bisa yang lagi nangis. Bagus sekali aktingnya, guys. Wow. Itu artinya gambar itu. Makanya dia tetap keep gambarnya. Lukisannya, wah. Gila. Iklannya. Wow, langsung lemas guys, kayaknya. Aduh, gila sih. Sedih langsung. Tapi banyak sih pelajaran didapat dari iklan ini, banyak sekali guys. Cuman ini memang ya namanya orang tua cuma mau ngasih yang terbaik dan kadang salah caranya salah. Iya. Kadang mematikan minat dan keahlian gitu ya. Iya. Tapi ya, ya begitulah. Wow. Ya. Harus saling memaafkan, guys. Itu inti dari semuanya. Walaupun berat. Yes. By the way. Okay, guys. Sepertinya cukup sampai di sini. Bye-bye.